Yo yo yo, it's me Pokepon. Jadi di video sebelumnya gue udah leak ya, okay. Bakalan ada satu box kardus yang kalian gak tahu itu isinya apa. Sekarang di sini udah kita buka bareng. Jadi kalian lihat ya, ini banyak banget box VMAX Climax. Jadi gue bakal bikin video maraton. Jadi kita bakal buka satu case VMAX Climax yang isinya 24 box. Dan misi kita masih sama ya dari video gue sebelumnya. Kita bakal nyari kartu ini nih yang gue munculin di layar. Ada alasannya ya kenapa gue gak munculin, karena kalau kalian perhatiin, setiap kali gue sebut kartu yang pengen gue dapetin, biasanya itu gak muncul guys. Gue gak tahu kenapa, jadi gue munculin aja kartu-kartu yang gue pengen munculin di layar. Ini yang pengen gue dapetin, ada 3 sih yang paling gue pengen banget ya. Kita berharap aja dapet, karena bakal gokil banget kalau kita bisa dapetin bareng di waktu kita record video ini. Jadi keren banget sih kalau bisa dapet ya. Jadi di sini ada 24 box dan gokil banget sih. Kalian bisa lihat ya berapa banyaknya ini. Nyampe gak muat nih si frame-nya ya. Gue bakal split video maraton ini jadi kurang lebih 8 video. Jadi di setiap videonya kita bakal buka 3. Kita bakal bukanya santuy dan enjoy aja ya, okay. Yang penting kita enjoy nih. Apakah dalam satu case ini kita bisa nyelesain misi kita bareng-bareng? Jadi kita lihat aja bareng-bareng ya. Sebelumnya gue mau say thank you banget ke Sumitako, toko game dan hobi favorit gue. Udah nge-provide barang ini ya, udah nge-provide satu case VMAX Climax supaya kita bisa bikin konten maraton ini. Untuk kalian yang tertarik bisa cek langsung, mau di toko offline-nya bisa datang langsung ke daerah Gading Serpong atau cek link-nya di deskripsi below ya. Oke, jadi gue udah ambil 3 box untuk kita buka di video kali ini. Ini yang episode pertama ya dari 8. Tanpa basa-basi atau lama-lama lagi, karena kita juga udah buka set ini di video sebelumnya. Jadi langsung aja ya kita buka ke box pertama kita. Jadi sekalian kita nunggu set terbaru dari Indo itu keluar, kita bakal maraton ya guys. Kita bakal buka ke pack pertama. Dan VMAX Climax ini kita nggak perlu pakai card trick. Oke. Jadi kartu-kartunya juga harusnya kalian udah apal banget ya kita dapat apa. Jadi kita dapat Octillery Holo Rare dan itu kartu terakhirnya karena cuma 5 ya isinya. Dan misalnya kalian ada yang nanya ya, kok nggak di live-in aja sih bukanya biar seru gitu. Nah, gue tuh punya alasan kenapa gue belum bisa mulai buat live. Karena pertama itu gue belum setup, punya setup untuk live-nya. Gue belum ada webcam dan gue harus belajarin nih cara live yang baik dan benar, yang bagus itu gimana. Karena gue gak mau bikin kontennya itu kayak sekedar yang penting live-live aja gitu. Gue kan harus pikirin dari segi-segi lainnya ya, supaya kalian sebagai penonton itu puas lah. Oke, ini hit pertama kita, Rayquaza VMAX. Dan kartu terakhirnya TAR Kingdra dan Claire. Harusnya sih kalau kita buka satu case, kemungkinan untuk dapat kartu yang kita mau itu lebih besar ya. Karena harusnya ada garantit-garantitnya gitu sih. Jadi nanti kedepannya itu pasti kalau misalkan gue udah siap buat nge-live, gue lebih enak bakal nge-live sih ya, karena kalian juga bisa seru-seruan bareng nonton. Oke, ini hit kedua kita, Eternatus VMAX. Oke. Energi Dasar Darkness. Thantiscord V, kita V pertama kita nih di box kali ini ya. Jadi pastiin kalian pantengin terus aja channel ini, karena kita bakal upload video baru setiap minggunya. Dan subscribe, like, dan komen ya buat good luck charm. Semoga kita dapat kartu yang, oh ini bagus nih, Charizard Holo Rare dan Houndour. Jadi kalian juga sempat ada yang nanyain ya, bang giveaway, bang giveaway, bang giveaway. Kalian tenang aja, kedepannya itu pasti gue adain giveaway, tapi nggak dalam waktu dekat ini karena gue masih pikirin konsepnya. Galarian Moltres V, nice untuk hitnya. Jadi gue masih mikirin konsepnya buat giveaway-nya bakalan kayak gimana, dan jackpot-jackpot apa aja yang bisa didapetin di giveaway-nya. Jadi kalian pastiin stay tune terus ke channel ini, karena tenang aja pasti ada guys buat kalian. Snorlax Holo Rare. Oh ya, kira-kira kalian ada ide nggak sih buat, kira-kira kalian pengen lihat gua buka set-set lama tuh? Kan gua rata-rata belum buka ya, karena gua juga baru nih dalam unboxing. Dan set yang pertama kali gua buka itu yang Indonesia itu VMAX Climax. Jadi kalian boleh komen di bawah ya, kalian pengen lihat set apa yang kita buka bareng, boleh komen di bawah. Remoraid, Phalanx, Galar Friends, dan Gardevoir Holo. Tapi serius deh, sebenarnya gue juga bingung ya kenapa set yang terbaru dari Indo itu nggak keluar-keluar, karena di Jepang itu udah keluar 2 set baru ya. Thantiscord VMAX dan Cast Form CAR. Oke, double banger lagi, jadi nice banget. Kita kan masih nunggu nih ya set terbaru.
dan misi kita mencari kartu yang gue paling pengen itu belum selesai. Jadi makanya gue memutuskan untuk buat maraton ini. Semoga kalian suka sama maratonnya Pikachu V. Apakah ini pertanda bahwa bapaknya akan keluar? Jadi semoga aja bener ya. Gardevoir CHR, oke, double banger lagi, mantap. Gua itu gak pernah bosen buka set ini loh, VMAX Climax, karena gua selalu suka ya sama high class booster box. Soalnya dapat hitnya itu gampang. Kalian lihat ya udah berapa hit nih, gak tahu nih. Urshifu serangan tunggal VMAX, mantap. Dan Rockruff follow pattern. Tiba-tiba udah mau habis aja box pertama. Cepet banget sih emang ini VMAX Climax, dan isinya itu cuma 5 kartu ya. Oke, Snover, Pemakaman Kuno, dan Inteleon Holo Rare. Buat kalian yang masih ngincer kartu dari set ini, kartu apa tuh yang paling kalian incer, boleh komen di bawah juga ya. Karena kalau gacha-gacha dari Indomaret itu biasa random banget kan. Sylveon V, oke, okay. Dottler, Galarian Mr. Mime, Houndoom Holo Rare, dan Trompet Bergema. Oke, Gloria, Kyle Normal, Galarian Articuno V, dan Snom Holo Pattern. Dari box ini kita belum dapat secret rare-nya ya. Kita lihat nih dia bakal muncul di sini atau di booster pack terakhir. Buset, susah banget nih. Apakah udah pertanda di sini ada secret rare? Leaf Energy, Flareon, Ice Q, Energi Serangan Tunggal, Cherim Holo Rare. Wah, Secret Rare belum keluar nih guys. Jangan-jangan ini di Last Pack Magic ya Secret Rare. Kita lihat bareng-bareng. Wah, energi favorit gua, Lightning Energy, Bronzor, Semangat Corina, Balon, Sand Discord V, CSR buat membuka maraton kita. Gak apa-apa guys, ini kartu gue belum punya ya. Jadi di sini ada Kabunya dan Sentis Course ya. Oke, jadi box 1 sudah down. Tinggal 2 box lagi, kita bakal lihat ya apakah box berikutnya lebih wangi lagi. Kita dibuka dari Sentis Course CSR ya. Oke, Alcremie, Eternatus V langsung dari first booster pack dan energi tersembunyi. Oh iya, gue juga penasaran deh, kalian pengen lihat lagi gak sih konten-konten kayak yang gue gacha kartu-kartu booster random dari Indomaret? Karena gue lihat, gue gak expect ya, ternyata rame banget yang nonton dibanding video yang lainnya. Jadi boleh komen ya kalau kalian pengen lihat lagi gacha dari Indomaretnya. Karena itu kalau bikin konten gacha dari Indomaret, gue harus keliling beberapa Indomaret guys. Soalnya biasanya di deket tempat gue itu jualnya itu dikit gitu, kadang-kadang kartunya terus ada yang dikaretin lah. Jadi gue gak mau ngambil yang dikaretin sih. Oke, Rayquaza VMAX lagi. Inkay, Balon, Leon, dan Milcheri. Terus gold card dari set ini ya guys, gue itu baru dapet satu kartu doang loh, Duraludon ya. Kalau kalian pernah nonton video sebelumnya, gue belum pernah dapet gold card lainnya. Jadi gue berharap kita dapet gold card selain Duraludon ya. Nah kan baru dibilang, baru disebut Duraludon muncul ya. Gila emang. Ariados Holo Pattern. Jadi emang kayaknya tuh kata-kata itu doa ya guys. Gua sebut Duraludon langsung muncul. Jadi gua tuh dapat 2 kartu gold, satu di VMAX Jepang, satu di VMAX Indo ya. Dua-duanya itu Duraludon UR. Parah banget sih. Bisa sama gitu ya, gua juga gak ngerti. Mungkin ada ketertarikan Duraludon sama channel Pokepon ini ya. Energi Dasar Fighting, Charmander. CSR udah keluar. Dan gue seneng banget guys, karena gue suka banget kartu ini. Ini ada Gloria dan ada Galarian Moltres V di sini. Gila ini keren banget sih, dan kebetulan gue juga belum punya kartunya. Jadi wah gila gue seneng banget sih. Jadi ada 2 lagi ya, si Galarian Birds yang belum dapat itu, Galarian Zapdos V CSR dan Articuno nya. Oke, jadi gue udah pindahin kartunya ke sini ya, supaya lebih kelihatan lah hit-hit yang udah kita dapetin dikit ya. Jadi yang menjadi masih jadi misteri buat kita itu ya, kenapa si Duraludon itu setiap disebut muncul, tapi kartu yang paling gue pengen itu disebut malah nggak muncul ya. Itu misteri banget gak sih? Bener-bener loh, nggak pernah gue dapetin sama sekali loh kartu itu. Entah yang versi V-nya, VMAX-nya, atau yang gold-nya. Jadi ya mudah-mudahan doi cepet muncul lah ya. Zarut Holo Rare dan Frostmoth dan Melanie CHR. Oke, CHR keempat kita. Jadi karena
sudah sering banget buka set ini, kita kurang lebih udah tahu ya untuk pull rate-nya setiap kartu dalam satu box itu apa. Biasanya kita dapat CHR 3-4, Eternatus VMAX, dan Abu Masno CHR. Ini CHR yang gue juga belum dapat, akhirnya dapat nih, mantep banget. Ada price di sini ya. Oh iya, buat info, jadi maraton ini kan 8 video ya. Jadi dalam satu minggu itu gue bakal upload 2 kali. Jadi kalian please pantengin terus ke channel ini, karena bakal seru banget ya. Dan gue minta maaf juga kenapa uploadnya itu seminggu 2 kali, karena gue masih one man show guys. Jadi record sendiri, upload, edit sendiri, upload sendiri. Jadi gue makanya butuh waktu untuk mengedit, karena masih awam juga dalam edit-mengedit video ya. Senti Scorch VMAX lagi, Energi Dasar Psychic. Dan kalian juga boleh kasih tahu ke gue ya, set-set lama itu set apa yang menarik dan bagus. Calyrex Berkuda Putih V, karena set sebelum VMAX Climax ini gue cuma pernah buka sedikit banget, yang di video Indomaret ya. Kalau beli booster box secara langsung itu gue belum pernah. Jadi kalian boleh kasih tahu gue ya, yang mana yang paling menarik. Dan kalau bisa sih ada si kartu yang gue paling pengen itu ya, gue gak mau sebut dulu nih namanya. Oke, Eevee, Sigilyph, Rayquaza V, dan Galarian Zigzagoon. Oke, tapi sejauh ini oke sih. Kita dapat CSR yang kita belum pernah pull ya, jadi nggak ada duplikat. Semoga nggak ada yang duplikat sih. Soalnya sayang ya kalau dapat duplikat gitu ya. Urshifu Serangan Tunggal, Snover, Malamar, dan Zapdos Holo. Energi Dasar Lightning, Spinarak Bruno, Tali Penyelamat, Tauros Holo, Dottler, Stonejourner, Urshifu Serangan Beruntun V, dan Gardevoir CHR lagi ya. Jadi ini duplikat CHR pertama nih. Jadi kita lihat nih apakah ada last pack magic lagi. Oke, Mr. Mime, Marnie, Kristal Kabut, Urshifu Serangan Tunggal VMAX, dan Energi Pelapis. Seenggaknya kita dapat hit ya di last pack kita ya. Jadi kita udah sampai di box kita yang terakhir di video kali ini. Kita langsung buka aja. Kita lihat kita bisa dapat secret rare apa dari box ini. Oke, kita langsung ke booster pack pertama di last box. Semoga last box magic ya. Oh iya, tadi lanjutin ya, kenapa nggak live stream juga. Selain dari keterbatasan equipment dan skill, jadi untuk sekarang itu gue masih punya kesibukan lain. Jadi gue minta maaf dulu, belum sempet bisa live stream untuk buka semacam live box break kayak gitu ya, karena gue masih punya kesibukan lain dan jadi waktu gue itu terbatas. Jadi seperti itulah guys, kurang lebih. Semangat Corina, Lycanroc Holo, dan Cherubi Holo Petter. Dan gue itu baru banget ya tahun ini mulai buat bikin channel unboxing kartu Pokemon. Sebenarnya dimulai itu gara-gara tahun lalu itu tiba-tiba. Oh! Oh! Gila guys, gue seneng banget, anjay. Gemeter gue. Waduh, kalian lihat ya, teori nggak boleh ngomongin kartu yang gue pengen tiba-tiba muncul di last box. Wah, akhirnya kita dapet Gold Card Pikachu VMAX. Gila, ini top card yang pengen gue dapetin. Gila, gue puas banget sumpah guys. Aduh, sumpah gue sampai speechless sumpah. Dan kartu terakhirnya adalah CHR Gardevoir lagi. Jadi ini triple ya. Gila, cihui banget gak sih? Gue saking shocknya gue udah jadi lost focus nih. Tapi kita masih punya banyak di sini, dan semoga kita dapat secret rare juga yang mantep ya. Wah gila, thank you banget yang udah dukung ya. Gue seneng banget karena di video pertama maraton kita udah dapetin salah satu kartu yang kita mau. Jadi bener ya teorinya, kalau kalian pengen sesuatu itu jangan langsung disebutin ya. Siapa tahu tiba-tiba nggak dapet gitu kan. Ini kita pakai teori nggak sebutin dapet ya, langsung gila. Mantep banget ya teorinya ya. Boleh dicoba sih ini. Kayak kemarin ya gue pengen ketemu Lord Arceus, kalian lihat ya perjuangan gue. Berapa video itu baru ketemu Lord Arceus yang sombong itu ya. Oke,
kali Rex berkuda putih V. Energi dasar fire. Morpeko V Union. Jadi 4 kartu digabungin ya. Kita dapat V Union pertama kita nih. Jadi ini box lumayan mantul juga ya guys. Dapat V Union card, Golden Pikachu. Apakah masih ada CSR secret rare yang bersembunyi juga? Karena setahu gua gold card itu bonus gitu. Kita masih bisa dapat secret rare. Menara Kegelapan, Zarut, Holo, dan Kapfu. Oh iya, gue lanjutin cerita kenapa bikin channel ini ya. Tadi lost focus guys, tiba-tiba dikagetin sama Pikachu jumpscare gold itu ya. Jadi alasan gue buat channel itu karena awal-awal pandemi COVID kan gabut gitu ya. Terus entah kenapa di YouTube gue itu muncul video-video orang yang Duraludon V nih muncul lagi. Muncul video orang-orang yang unboxing kartu Pokemon tapi dari bule sih mostly. Jadi channel yang pertama kali gue nonton itu Pokeref dan Leonhard. Terus dari situ merembet, gue follow banyak banget orang luar yang bikin konten unboxing juga. Jadi gue memutuskan karena kalau gue sendiri, gue juga baru mulai buat koleksi kartu Pokemon-nya. Tapi dari kecil itu, dari gue TK kayaknya udah main gamenya guys. Semua game Pokemon itu gue mainin. Dari Pokemon Yellow, Blue, Red, Green, Silver, Gold, bla bla bla, sampai yang paling baru sekarang Legend Arceus ya, gue main semuanya. Jadi ketika gue nonton video mereka yang bikin koleksi kartu Pokemon, tiba-tiba ada passion, hidden passion tersembunyi gue itu nyala gitu guys. Kayak aduh, tiba-tiba pengen mencoba buat koleksi kartu Pokemon. Jadi gue prepare, gue searching dulu. Akhirnya memutuskan bahwa di tahun awal 2022 kemarin Januari itu bikin konten pertama ya. Jadi thank you banget buat kalian yang udah support ke channel ini. I really appreciate it ya guys. Okay. Jaring Pemungut, Umbreon V, dan Houndoom CHR. Fresh banget ya, ini baru nih. Akhirnya nggak duplikat CHR-nya. Cast Form, Energi Kuat, Peony, Mimikyu V, dan Charizard CHR. Mantap. Ini CHR paling mahal guys, karena alasannya Charizard ya. Gue juga bingung kenapa kartu Charizard itu paling mahal. Oke, Horsey, Voltorb, Zeraora V. Ini kayaknya langka loh kartu ini guys, Zeraora V. Tetap aja ya, kartu Indo itu karena dibuatnya dari Jepang juga, jadi tetap ada print line issue-nya ini. Kita lanjut terus sampai dapat secret rare ya. Semoga ada ya, semoga. Leaf Energy, Kakuna, Energi Serangan Beruntun, Cresselia Holo. Jadi sisa beberapa booster pack lagi, jadi gue cepetin aja ya untuk face buka kartunya untuk bikin videonya nggak kelamaan. Bola Level dan Pikachu VMAX. Jadi ini bapak dan anak ya, ini gila, ini gokil banget sih ini. Oke, Milcheri, Malamar, Bruno, Charizard Holo, dan Energi Pembersih. Sisa 3 booster pack terakhir, dan ini kondisinya udah chaos banget ya, penuh banget nih frame-nya. Gimana kalau langsung buka semuanya ya, 24 box itu gue gak kebayang guys. Oke, Sentiscord V dan Milcheri Holo Pattern. Apakah kita masih bisa dapat secret rare? Gue gak yakin sih, tapi semoga aja dapat lah ya, harusnya sih ada. Inkay, Energi Pembersih, Marnie, Electrode Holo. Dan kita udah sampai di pack terakhir video kali ini. Gue berharap semoga adalah spek magic ya, dapat secret rare. Kita lihat bareng-bareng. Energi Favorit, Lightning Energy, Marip, Bronzor, Kristal Kabut, dan Calyrex Berkuda Hitam VMAX. Jadi bener ya guys, ternyata gue baru tahu juga kita bisa nggak dapat secret rare di dalam satu box ya. Mungkin alasannya karena kita udah dapat Morpeko ya. Morpeko ini mungkin dihitungnya sebagai secret rare. Gue nggak ngerti juga sih guys. Kalian yang tahu boleh komen di bawah ya. Okay guys, jadi gue bakal recap dari hit-hit apa aja yang udah kita dapetin dari 3 box buat konten hari ini. Jadi untuk kartu V-nya nggak gue kasih di showcase ya, karena banyak banget jadi takutnya kelamaan. Jadi buat VMAX-nya itu ada Pikachu, ada Urshifu Serangan Tunggal, Sentiscorch, Eternatus VMAX, Rayquaza, Urshifu lagi, Sentiscorch lagi, Eternatus lagi, Rayquaza lagi, Calyrex Berkuda Hitam, dan untuk CHR-nya kita dapat Charizard yang paling mahal ya di CHR, Houndoom, Gardevoir,
Gardevoir lagi, ini kayak Gardevoir paling banyak deh. Abu Mas No, ini CR yang baru tuh cuma satu ini. Yang lainnya kita udah pull ya. Frostmoth, Gardevoir, Cathworm, Kingdra, dan kita dapat Morpeko V Union. Untuk CSR-nya kita dapat Sentiscord V dan juga Galarian Moltres V. Jadi ini kebetulan dan gue bersyukur banget gak duplikat ya, karena kita belum punya. Dan ini yang bikin gue gagal fokus di video kali ini guys, kita dapat Pikachu VMAX Ultra Rare. Jadi gue seneng banget karena ini kartu gue yakin dapetnya susah banget sih, karena kartu Ultra Rare di set ini tuh ada 8 ya, dan kemungkinan dapet kartu Ultra Rare itu kecil banget. Dan kita dapat yang paling kita mau. Ini pakai teori gak sebutin kartu yang dimau itu ternyata jalan ya di video kali ini ya. Oke guys, jadi sampai sini aja untuk video kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, please like, comment, subscribe, dan nyalain notification bell buat selalu update dan support terus channel ini, karena kedepannya selalu ada video baru buat kalian setiap minggunya. So, see you guys in next episode of Marathon. Bye!